dari kopi budenya. Senyum manis aja Bude. Lolohannya nih teman-teman, tersedia juga ya di kiosnya Mas Sudiro. Dan ini untuk lolohan pelanduk ya Mas ya. Pelanduk. Ada lolohan dari ciungnya ya Mas ya. Wanara ya. Ciung Wanara nih, lolohan dari Ciung Wanara teman-teman. Ini dia untuk penampilannya ya. Jangan lupa subscribe di channelnya Master Burung. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kicau Mania. Di kesempatan hari ini Master Burung berada di Pasar Burung Pramuka ya. Dan kita mau review yang terbaru nih dari kiosnya Mas Sudiro. Tepatnya untuk kiosnya ada di samping warung kopi ya. Ini dari warung kopi Budenya. Senyum manis aja Bude. Jadi kita akan update yang terbaru dari kiosnya Mas Sudiro nih. Kira-kira ada burung apa aja dan berapa harganya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman Kicau Mania yang sudah bantu subscribe di channelnya Master Burung ya. Nanti kita sapa-sapa sama Mas Kosnya ya. Buat kios yang diliput dan teman Kicau Manianya, saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kita sapa-sapa ke Mas Bosnya. Nih dia nih, Mas Sudiro. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Bos? Ya, sehat. Alhamdulillah. Kita mau review lagi nih Mas Bos. Yang terbaru nih dari kiosnya Mas Sudiro. Ada burung apa aja nih? Tadi burung-burung anakan ya Mas. Ya, ada nih Mas. Anakan? Loloan ya? Loloan. Ocehan, Mas Teras juga ready ya Mas ya. Nanti kita pantau bareng-bareng sama teman Kicau Mania deh. Iya, Mas. Buat kirim-kirim bisa dibantu kan Mas ya? Bisa. Apalagi kalau buat tuker tambah? Tuker tambah bisa. Asal cocok aja Mas ya? Oke, kita langsung pantau saja ya Mas ya? Oke. Kita mulai dari burung kenarinya ya teman-teman. Tersedia nih dari kiosnya Mas Sudiro yang terbaru. Ready ada burung kenari ya. Dan ini untuk jenis lopernya teman-teman. Harganya dibanderol Rp125.000 ya. Dari burung kenari loper yang bahannya. Buat teman Kicau Mania yang lagi cari burung kenari loper bahannya, ready di kiosnya Mas Sudiro. Selain yang bahanan teman-teman, tersedia juga buat kenari yang sudah kacorannya dari jenis lopernya ya. Ini dia ya teman-teman, penampilan dari burung kenari loper yang gacorannya nih. Kita pantau lagi siul-siul manggil ya. Harganya dibanderol Rp350.000 teman-teman. Buat burung kenari loper yang sudah gacorannya. Ready ada 2 ekor ya teman-teman. Nah itu dia, udah mulai bunyi. Buat kenari gacorannya tersedia nih, ada 2 ekor ya dari burung kenari lopernya. Masih. Kita geser lagi nih teman-teman, tersedia ya buat burung cincin batu atau lumba-lumbanya. Dan ini dia untuk penampilannya ya. Harganya dianggap berapa Mas? Harganya? Harganya dibanderol Rp50.000 ya teman-teman, dari burung cincin batunya atau lumba-lumba. Dan kita geser lagi ya teman-teman, di sini tersedia nih ada burung pelanduk semaknya ya. Tentunya udah mulai bunyi dari burung pelanduk semaknya teman-teman. Dan ini dia untuk penampilannya ya, udah pur ya. Harganya dibanderol Rp85.000 teman-teman, dari burung pelanduk semaknya. Kita geser lagi ya teman-teman, di sini tersedia nih buat burung cucak wilisnya. Ini dia untuk penampilannya. Untuk burung terpantau mulus-mulus ya teman-teman. Harganya dibanderol Rp100.000 dari burung cucak wilisnya. Geser ke bawah teman-teman, di sini tersedia juga buat burung kedasi yang warna hitamnya ya. Ini dia untuk penampilannya. Untuk harganya dibanderol Rp100.000 ya teman-teman, dari burung kedasi yang warna hitamnya. Buat teman Kicau Mania yang mau koleksi burung kedasinya silahkan ya. Kita geser ke burung masteran kecilnya ya. Tersedia juga nih teman-teman buat burung gelatik batunya. Ini dia untuk penampilannya, dari burung gelatik batunya ya. Harganya dibanderol Rp50.000 dari burung gelatik batunya. Kita geser lagi teman-teman, di sini juga tersedia ya buat burung pentetnya nih. Pentet Jawa Timur teman-teman. Dan ini dia untuk penampilannya. Harganya dibanderol Rp100.000 ya teman-teman, dari burung pentet Jawa Timurnya. Yang lagi cari burung pentetnya juga tersedia ya di kiosnya Mas Sudiro. Silahkan merapat ya.
Kita geser lagi teman-teman. Di sini juga tersedia ya buat burung tepus pipih peraknya. Ini dia untuk penampilannya dari burung tepus pipih peraknya. Harganya dibanderol Rp25.000 teman-teman dari burung tepus pipih peraknya. Kita geser lagi teman-teman. Di sini juga ready ya buat burung sikatan emasnya yang betina. Ini dia untuk penampilannya. Harganya dibanderol Rp50.000 teman-teman dari burung sikatan emas yang betina ya. Geser ke sebelah kanan teman-teman. Di sini juga tersedia ya buat burung anis Siberianya. Dan ini dia untuk penampilannya. Harganya dibanderol Rp100.000 teman-teman dari burung anis Siberianya. Geser ke sebelah kanan. Masih tersedia juga ya buat burung toetnya. Ini dia untuk penampilannya dari burung toetnya ya. Harganya dibanderol Rp100.000 ya teman-teman buat burung toet yang bondolannya. Untuk yang mulusnya dibanderol Rp150.000 dari burung toetnya. Kita geser lagi ke sebelah kanan ya. Di sini tersedia nih ada burung tangkur teman-teman. Dan ini dia untuk penampilan dari burung tangkurnya ya. Harganya dibanderol Rp80.000 dari burung tangkurnya. Geser lagi teman-teman. Tersedia juga ya. Tersedia juga nih buat burung cikrak daun. Cikrak daun ya teman-teman. Dan ini dia untuk penampilannya. Untuk harganya dibanderol Rp75.000 teman-teman dari burung cikrak daunnya. Geser lagi teman-teman ke bawah. Tersedia juga ya buat burung landuk topi hitamnya atau kancilannya ya. Dan ini dia untuk penampilannya. Harganya dibanderol Rp50.000. Yang lagi cari burung landuk topi hitamnya silahkan merapat atau dari burung kancilannya. Kita geser lagi ya teman-teman. Tersedia juga nih buat burung decu mininya. Ini dia untuk penampilannya ya dari burung decu mininya. Harganya dibanderol Rp75.000 teman-teman dari burung decu mininya. Ready ya, ada beberapa ekor nih dari burung decu mininya. Kita geser lagi teman-teman. Tersedia juga ya buat burung masterannya nih dari kios Mas Sudiro. Ada burung flamboyannya. Dan ini dia untuk penampilannya. Harganya dibanderol Rp45.000 ya teman-teman dari burung flamboyannya. Kita geser lagi teman-teman. Tersedia juga ya buat burung kopi-kopinya. Dan ini dia untuk penampilannya ya dari burung kopi-kopi kalungnya. Harganya dibanderol Rp75.000 teman-teman dari burung kopi-kopinya. Silakan merapat ya burung kopi-kopinya yang jenis burung tembakan ya. Dari burung kopi kalungnya bisa juga buat masteran. Dan geser lagi nih teman-teman. Tersedia juga ya buat burung kaso-kasonya. Ini dia untuk penampilannya dari burung kaso-kasonya. Harganya dibanderol Rp35.000 teman-teman. Ya lagi cari burung kaso-kasonya. Tersedia juga ya di kiosnya Mas Sudiro nih, dengan harga Rp35.000. Geser lagi teman-teman, tersedia juga ya buat burung pentet kembangnya. Dan ini untuk penampilan dari pentet kembang betinanya ya. Harganya dibanderol Rp40.000 teman-teman buat burung pentet kembang yang betinanya ya. Kalau yang jantan dibanderol Rp75.000. Kita geser lagi nih teman-teman ke burung jalaknya ya. Di sini tersedia nih buat burung jalak hitamnya. Harganya dibanderol Rp75.000 ya teman-teman dari burung jalak hitamnya. Kita geser ke bawah teman-teman. Masih tersedia ya buat burung ciuknya nih. Dan ini dia untuk penampilannya dari burung ciuk teman-teman. Untuk ciuk yang kecilnya dibanderol Rp100.000 ya. Selain ciuk yang kecil, di sini juga tersedia nih teman-teman buat burung ciuk yang besarnya ya, atau ciuk wanara. Ini dia. Ini dia untuk penampilannya ya teman-teman dari burung ciung wanaranya. Harganya dibanderol Rp150.000 dari burung ciung wanaranya.
Dan kita geser ke burung opior lokalnya, teman-teman. Ini dia untuk penampilannya ya, dari burung opiornya. Harganya dibanderol Rp25.000, teman-teman, dari burung opiornya. Ini kios tetangganya Mas Sudiro ya, teman-teman. Silakan merapat ya kalau mau pantau-pantau burungnya. Kita geser ke burung masteron ya, teman-teman. Tersedia nih buat burung sogonnya, dan ini dia untuk penampilannya dari burung sogonnya, teman-teman. Harganya dibanderol Rp35.000 dari burung sogonnya. Yang lagi cari burung sogon juga tersedia ya di kiosnya Mas Sudiro. Kita geser ke burung seruk-sukannya nih, teman-teman. Lagi ready banyak ya di kiosnya Mas Sudiro. Seruk-sukan Jawa Timur. Buat teman-teman yang mau ngecer seruk-sukan atau mau grosirannya ya, silahkan merapat nih. Lagi ready banyak di kiosnya Mas Sudiro. Harganya untuk eceran per ekor dibanderol Rp35.000, teman-teman, dari burung seruk-sukannya yang Jawa Timur ya. Selain yang bahanan, teman-teman, di sini juga tersedia nih buat burung seruk-suk yang sudah jinaknya. Nah, ini dia nih, teman-teman, penampilan dari burung seruk-suknya yang sudah jinakan ya, togatoran. Harganya dibanderol Rp150.000, teman-teman. Selain seruk-sukan, di sini juga tersedia ya, teman-teman. Banyak juga nih buat burung kutilangnya. Dan ini dia untuk penampilannya dari burung kutilangnya. Harganya dibanderol Rp150.000. Kita geser ke burung ocehan ya, teman-teman. Masih tersedia juga nih kiosnya Mas Sudiro buat burung kacer yang sudah gacorannya. Dari kacer dada putihnya ya. Ini dia untuk penampilannya. Untuk harganya dibanderol Rp650.000 ya, teman-teman, dari burung kacer yang sudah gacorannya. Dan kita geser ke burung masteron ya, teman-teman. Di sini juga masih ready nih buat burung cikunya yang sudah mandiri. Ini dia untuk penampilannya. Harganya cukup dibanderol Rp150.000, teman-teman, dari burung cikun yang sudah mandiri. Masih di burung masteron ya, teman-teman. Tersedia juga nih buat burung patuk batunya ya. Dan ini dia untuk penampilannya. Untuk harganya cukup dibanderol Rp85.000, teman-teman, dari burung pelatuk batunya. Kita geser ke sebelah kiri, tersedia juga nih buat burung kutilang sutra ya, Mas ya. Dan ini dia untuk penampilannya dari burung kutilang sutra ya. Untuk harganya cukup dibanderol Rp70.000, teman-teman, dari burung kutilang sutranya. Geser ke sebelah kiri, tersedia juga ya buat burung teletekannya ya. Teletekan laut ya, masih protolan. Untuk harganya dibanderol Rp180.000 ya, teman-teman, dari burung teletekan laut yang masih protolannya. Geser ke burung lakbetnya ya, teman-teman. Masih ready nih buat burung lakbetnya, dari paruh merah dan paruh putihnya ya, di kiosnya Mas Sudiro. Untuk harganya, teman-teman, buat burung lapernya dibanderol dari harga 50 sampai 150 ya, tergantung dari jenis atau warnanya dari burung lapernya. Kita geser ke burung lolohannya nih, teman-teman. Tersedia juga ya di kiosnya Mas Sudiro. Dan ini untuk lolohan pelanduk ya, Mas ya, pelanduk. Lanjut kopi hitam, ini dia untuk penampilannya ya. Harganya di angka berapa nih, Mas? Ini Rp60.000 saja, Mas. Rp60.000 ya, ya, dari lolohan pelanduk kopi hitamnya ya. Ada juga nih selain pelanduknya nih, teman-teman. Ya. Ada lolohan dari ciungnya ya, Mas ya. Wanara, ya. Ciung wanara nih, lolohan dari ciung wanara, teman-teman. Ini dia untuk penampilannya ya. Harganya di angka berapa nih, Mas? Rp150.000 saja, Pak. Dibanderol Rp150.000, teman-teman, dari lolohan ciung wanaranya. Kita geser ya, teman-teman, ke burung puter pelungnya nih. Dan ini untuk penampilan dari puter pelung yang biasanya ya. Untuk harganya dari per ekor dibanderol Rp75.000, teman-teman. Bila mana ada teman kicomannya yang mau beli sepasang, dibanderol Rp150.000. Untuk stok puternya lumayan banyak ya di kiosnya Mas Sudiro. Masih di burung puter pelung ya, teman-teman. Dan ini penampilan dari puter pelung yang putihnya atau gacorannya ya.
Untuk harganya teman-teman, dari burung puter penuhnya yang sudah kacoranya dibanderol 300.000 dari berbagai jenis warna ya. Kita geser ke burung perkutut, dan ini penampilan dari burung perkututnya teman-teman. Perkutut mana nih mas? Lokal apa Bangkok mas? Cuma yang ini yang nyambung belepet. Perkutut Bangkok ya. Belepet ya? Ya? Ini ya? Harganya dia berapa mas? Kalau yang belepet? 300.000 kalau yang belepet. 300.000. Ya. Kalau yang super akhir ini mas? Ini Bangkok. Bangkok 150. Untuk Bangkoknya 150. Ready juga nih buat putut Bangkok yang albinonya ya mas ya? Albino 300. Harganya dibanderol 300.000 nih teman-teman. Silakan merapat ya yang lagi cari burung perkutut Bangkoknya. Dan kita geser lagi teman-teman ke burung ocehannya ya. Di sini juga tersedia nih buat burung anis cendana ya yang sudah gacoran atau jinak ya. Harganya dibanderol 600.000 teman-teman dari burung anis cendananya. Kita geser lagi teman-teman, di sini juga tersedia ya buat burung makuannya nih atau kadalan Jawa ya orang bilang ya. Dan ini dia untuk penampilannya ya. Untuk burung mulut ya teman-teman, harganya cukup dibanderol 150.000 teman-teman dari burung makuannya. Selain makua teman-teman, kita geser ke bawah nih, tersedia juga nih buat besar buput besarnya. Ini dia untuk penampilannya ya dari burung buput besarnya nih. Harganya dianggap berapa mas? Kalau buput 200. Harganya dibanderol 200.000 teman-teman dari burung buputnya. Silakan ya yang mau koleksi dari burung buputnya nih. Ready ada 2 ekor ya mas ya? Ya cuma 2 ekor. Ada 2 ekor teman-teman. Kita geser lagi nih teman-teman. Selain burung ocehan dan burung masteran teman-teman, di sini juga tersedia nih buat teman kicau merpatinya ya. Ready buat burung darahnya nih atau darah kolong ya. Ready banyak buat teman kicau mania atau teman merpatinya yang mau colok burung darahnya juga tersedia nih. Harganya dibanderol dari angka berapa nih mas? Harganya dibanderol 40.000 ya teman-teman buat per ekornya dari burung darahnya. Bila mana ada teman kicau mania yang beli sepasang, dibanderol 80.000. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya informasi dari channel Master Burung. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman kicau mania yang sudah dukung channel Master Burung dengan cara subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.